Hai, kita mau makan. Hari ini Mama makan ini. Ada terong sambal sama ikan lema. Dan ini ada tumis kangkung. Mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Sudah. Oke, kita langsung aja makan. Mari makan. Ini Mama akan suap kalian. Enak ya kan? Nah. Hari ini ada cerita apa? Hari ini cerita apa, Bang? Hari ini Mama belum nonton berita, jadi nggak tahu apa berita apa yang apa. Yang sedang populer. Berita apa yang sedang populer di luar sana? Tapi yang pasti apapun yang viral, jangan lupa makan. Enak banget lah. Yang viral yang di sosmed. Atau mana? Di sosmed. Di sosmed. Emang Mama viral? Mak tolong. Ya. Baru pulang jemput Dumadoren dari sekolah, Mama langsung makan. Mama udah lapar banget. Kelarang tuh tadi bawa bekal sekolah. Kami udah kenyang. Kecuali kalau camilan, nah masih ada tuh perut ya. Masih ada sisa. Kalau untuk nasi udah kenyang. Iya. Kalau untuk camilan masih. Ada muak. Belum penuh. Kenapa gitu ya anak-anak ya? Kalau udah makan, tapi kita sejajan masih aja mau. Kan? Lihat apa yang lewat, masih aja minta. Padahal udah makan gitu. Tapi kalau suruh makan nasi lagi nggak mau dia. Kerakusan anak-anak katanya untuk gede biar besar. Kalau yang dikit kalori gulanya sok tahu. Baru lagi kalau disuruh tidur siang enggak ada capek-capeknya. Enggak mau. Bilangnya gini, Mak nanti lah ya. Tiba-tiba besok aja lah. Tiba, besoknya. Tapi kalau suruh main cepat kali. Kalau diajak jalan, ayo. Itulah aku. Itu belum. Itu dikit lagi aku. Kalau disuruh beres-beres, susah. Itulah aku. Bilangnya gini, nanti dulu lama-lama sih main loh. Iya, gitu jawabannya. Enak banget. Baru bilang, ayo Mama bilang, ya udah bentar lagi ya. Kami lain. Tiba-tiba nggak jadi-jadi. Sampai akhirnya Bapak pulang. Setelah Bapak pulang, baru kena marah. Orang tuanya baru sadar. Lupa suruh anaknya beres-beres. Itu lah Mama. Kudu duri. Mak. Tahu pasti banyak yang punya Mama, tapi mamanya menurutnya itu kejam. Iya,
aku baru nyadar. Menurut kalian mama terdiam? Enggak. Aku baru nyadar pas bunyi kemarin. Ada yang viral, ada mama baru nonton tadi. Ibu tiri memasukkan anak tirinya ke dalam karung sampai meninggal. Enggak tahu udah disiksa dulu atau enggak ya. Kejamnya. Lalu bapaknya pulang nih. Mana sih ini tuh? Enggak tahu, tadi pergi dijemput sama orang katanya. Sampai berapa hari dicari-dicari sampai ini. Bapaknya cari ikan kemana-kemana, nggak dapat. Telepon mama kandungnya, nggak ada. Baru dia sampai curiga, ada karung di samping rumah, di samping pagar. Karena ada bau yang tidak sedap ya, kan? Tengok, dicek ya Tuhan. Ternyata itu anaknya. Nggak bisa nafas. Ya, udah meninggal dulu atau meninggal karena dimasukkan plastik? Karung. Kan karung nggak ada lubang nafas. Dan ternyata anaknya lebih sering curhat sama gurunya. Kalau mama tirinya kejam. Di depan orang lain baik dia, mamanya. Baik dia sama anak tirinya nih. Tapi di rumah saat gak ada siapa-siapa. Jahat. Baru gurunya jadi dia. Ini apa? Gembel. Halo? Atau jadi gurunya dengar aja curhatan anak itu. Menurutku, itu harus dihukum seberat-berat. Iya. Itu anak sendiri. Masih loh. Diproses, Pak. Itu padahal anak sendiri. Gimana anak orang lain kah? Memang anak tirinya, tapi kan anak suaminya. Masa dia jahat banget? Kok jika kalau adalah anaknya kan? Terus gitu ya, abang gak nangis dia? Abang gak sedih? Kalau anaknya digituin orang, apa dia gak sedih? Gak khawatir gitu? Atau biarkan aja lah. Gitu. Kayaknya gitu, biar sama aja lah katanya. Aku tuh netizen tercurhat. Soalnya mulutku kalau ngomongnya orang cepet kali. Kita di kelas mungkin nangis. Karena banyak yang nangis. Karena cuma gara-gara ada yang jatuh, ada yang cengeng. Maksudnya udah kelas 4 loh. Iya, karena itu aku bingung hari ini. Dia nangis karena nggak tahu. Kalau yang jatuh aja. Dia jatuh kayak mana? Dia jatuh gini. Dukunnya sakit. Iya. Terus diobati sama ketua kelas. Habis itu sembuhin. Habis itu datanglah masalah kedua. Mungkin itu nggak tahu sih masalahnya tentang apa. Tapi ada temanku yang punya rahasia, dia bongkar. Jadinya di temanku yang punya rahasia ini nangis. Marah. Nangis. Enggak marah. Dia tuh nggak ada yang dibul, nggak ada apa-apa. Dia cuma bilang apa ya, lupa. Pokoknya gayanya dia ini
apa namanya, emosi aja, suaranya keras-keras. Terus dia tiba-tiba masuk ke dalam kelas nangis gitu. Mungkin dibilang nggak mau temanan lagi tuh? Gimana dah? Mereka udah maaf-maafan. Belum. Enaknya begitulah guys curhatan hari ini. Si Duma adalah temannya pada menangis katanya di kelasnya. Dua orang nih, nggak tahu tuh kenapa, katanya dia heran kenapa hari ini orang pada nangis. Baru itu kejadian yang ibu tiri sangat kejam sama anak tirinya, dan makanannya enak. Oke, dadah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, bye.